Boom. Zio ngobrol bisa sama teman ya ini meh ya bro ngobrol ngantan yo. Ini jam 12 satu zuhur toh terus ini meh ngobrol ngantan ke tempat apa mempelai pria toh karena ini kan sudah kan mempelai wanita nih toh. Terus di sini ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil juga. Terus ini aku pakai motor. Ini kekop. Nah. Nah wajib ini panjian. Terus ini banyak bro, ini ada Vixen Scorpio lagi, Scorpio lagi jas bro. Kita lihat motornya batting CC ini jas ya, CC 225. Oke panas CC. Aduh melepet ya. Aduh melepet. Kok melepet sih? Anjay. Oke, panas sih bro, ini tadi pagi nggak tahu panas sih yo, tadi agak lepakan sih cuacanya dingin loh tadi pagi, siangnya panas tenan ya, meringet ya. Suaranya berbet. Jadi yang kita tuju ya daerah pegunungan ya, di sana kemungkinan dingin. Coba cip. Oh, ngawur ya. Nah, di sana ada Sonic bro, keren ya. Tapi ini, aduh, Sonic kita nggak ikut. Anjay. Berupet deh. Kita belakang aja bro. Ini kan di sini ada mobil Giro lupa mau 6 to waste, mau 7 mobil ya. Kita ngobyongi, oh, kita di bagian belakangi mobil aja ya. Awal mobil ya, ini kita daerah yang kita tuju daerah Pakis bro, deket ya dari sini paling gak sampai 1 jam lah, tengah jam lah mungkin. Oke yuk, aku tak menyeburi di BW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jalan kita lewati jalan perkampungan bro, kita lewat dalam dusun ya, karena ini kan daerah pegunungan loh, di sini gak ada jalan raya. Ya teh dalam kampung is okay lah. Yo, is Vixen spek bonceng mama. Mas. Ya gitu bro nek mak bonceng Vixen iki kangelan yo. Dhuwur tenan ya. Iya ngono. Oh ya ini di sini tanjakannya cukup ekstrim ya bro. Kan dari sini dari nanjak terus. Lumayan betul. Nah ini aku baru sekalian bikin konten kan bro, tes Satria review pakai piston baru, speknya jadi spek standar porting ya, ditanjakan ini seperti apa. Nah sini enak banget bro, ini apa di tiga ya, di sini ki rasa enteng banget sumpah. Nah ini ada yang pakai tangan satu, ini belum full throttle, belum gaspol gigi tiga. Ini posisi pelan, bisa dikatakan nggak pakai ancang-ancang yo. Ini di sini tetap enteng, ringan. Ini lewat nganu bro, hutan belantara ya bro. Motor racing lewat sini, motor spek ngarit semua bro. Ya ini apa cuacanya cerah bro, nggak mendung, cerah tenan, padat tenan. Saya nggak tahu ntar di atas sih berkabut atau enggak, ini di daerah pegunungan. Oh ini tembusnya nganu bro, jalan Kopeng ya. Ini kita tetap ambil arah kiri, arah ke Kopeng no, arah Kaponan. Tapi ini sebenarnya jalan raya berarti. Aku kan nggak tahu rumahnya ya, mempelai Rian ini rumahnya mana. Aku sekedar ini ya, ikut mobilnya no. Sebenarnya tadi lewat jalan raya bisa, ya, tapi cuma ngalang. Kita cari lewat jalan alternatif buat potong kompas. Oh ini jalannya mirip itu bro. Namanya ke tempat wisata Gerejekan Kembar daerah Pakis Kopeng yang kalian tahu ya. Dan ini seperti ini, belok-belok, nanjak gini tuh.
keren nih pohon jalannya bro. Kemungkinan sih seperti itu ya. Aku belum pernah lewat, tapi di sini bisa dilihat dari sini udah mulai kelihatan loh jalannya. Viewnya ini bagus ya. Oh ya bro, keren ya jalannya, pemandangannya keren. Belok-belok naik turun gitu ya. Seperti jalan menuju ke daerah perbukitan. Nah ini di sini nanjak lagi bro. Jadi nanjaknya gimana ya? Gak langsung nanjak gini gak, tapi ini oke ya, nanjak agak, tapi asik gitu ya bro. Oke, kita masuk kampung lagi. Yes. Ini gua ini nesep ya bro, jauh dari jalan raya. Gua juga baru tahu ini, wah ini jalannya sempit banget. Cuma buat satu mobil ini misalnya petuan nggak tahu ntar meh gimana. Pokoknya ini misalnya petuan dari bawah ada mobil gitu nggak bisa bro, tetap satu harus mengalah ya. Sumpah ngeri. Oh ini lewat tereng bro, lewat papringan loh. Wes gak nembling sepi kaya nggak punya gua. Oh ini turun lagi ya. Sumpah ini cuma amat satu mobil ya. Ini misalnya papasan gitu sing bawah harus ngalah ini ya. Karena di sini rombongan ini banyak loh, sing dari bawah kan satu menang sini bro. Wah ini ngeri ya. Mobil harus hati-hati. Nah kan ekstrim jalannya bro. Keren lah. Oh ini selain turunnya ekstrim, tanjakannya juga ekstrim ya. Waduh. Apa tadi? Oh iya, ini kan jalannya selain sempit, cuma buat satu mobil di sini juga belok-belok. Di sini lihat sana nggak kelihatan bro, jadi yang depannya harus apa ya, stand back klakson. Karena dari sana ada motor atau mobil gitu ya. Nek motor masih bisa bro, papasan sama motor masih mampu. Nek mobil wis pik gak mampu bro, kita satu harus mengalah. Tah gimana caranya itu. Sedara nih, aduh. Ekstrim bos. Nah sini harus gana bro, blocking jalan ya. Karena blocking harus kono, repot nih apa tuan. Nah udah sampai bro. Keren cuma jalan ini keren. Sebenernya itu di sih. Oke okay, kita parkir. Nah ini pak. Hup. Oke bro, mungkin sampai sini aja video kali ini. Terima kasih penonton, semoga bermanfaat. Jika kalian like, jangan lupa untuk komen, subscribe. Boom.